Tahun lepas, saya jumpa Tan Sri dekat Sabah dan saya memberikan presentation mengenai parti gerakan kerana pada masa itu kita belum menyertai Perikatan Nasional. Dan saya beritahu Tan Sri, saya katakan gerakan sudah 52 tahun pada masa itu. Walaupun persidangan 50, tetapi umur kita sudah 53 tahun. Dan Tan Sri, jawapan Tan Sri saya ingat lagi. Oh, gerakan oh, lebih tua daripada Bersatu. Betullah, kita 53 tahun, Bersatu hanya 5 tahun saja. 5 tahun saja. Betul juga, except parti gerakan pun lebih daripada Bersatu. Yang ini saya tak tahulah. Yang ini Tan Sri baru tahu saja, aset itu adakah lebih banyak daripada Bersatu atau tidak. Dan saya ingatlah jawapan saya. Memang kita umur lebih lama daripada Bersatu. Tetapi Bersatu sudah ada 2 Perdana Menteri, 31 MP. Yang ini adalah penting. So, saudara-saudari, saya nak katakan umur bagi satu parti adalah penting. Yang terpenting sekali ialah kita mesti mendapat mandat daripada rakyat. Iaitu mendapatkan mandat daripada rakyat maksud dalam pilihan raya, tak kisahlah pilihan raya negeri, pilihan raya umum, kita mesti menang. Kita mesti diberikan mandat untuk masuk parlimen dan Dewan Undangan Negeri. So, saudara-saudari, adakah kita sudah sedia untuk PRU yang ke-15? Ini adalah penting, saudara-saudari. Jika kita masih tak dapat mandat daripada rakyat, kita adalah seperti NGO dekat luar saja. Hanya boleh bersuara dekat luar saja. Tetapi tidak boleh mewakili rakyat dalam Dewan Undangan Negeri dan Parlimen juga. So, saudara-saudari, adalah kita mesti ingat, walaupun kita 50 tahun, tetapi kita katakan di seluruh negeri di Malaysia, tiap-tiap negeri kita ada bangunan diri sendiri. Ini adalah bukan jasa saya, tetapi ini adalah jasa sumbangan daripada presiden-presiden yang bermulai Syed Hussein Alatas, Lim Kin Gek, Tan Sri Dr. Koh Suk Kun, Ma Siu Kiong. Yang inilah sumbangan mereka, barulah kita boleh mendapatkan tiap-tiap negeri ada bangunan diri sendiri. Dan bukan ini saja, saya nampak di negeri Pahang, ada Jerantut, ada Rawut, dekat Bukit Tinggi pun ada bangunan untuk bahagian. Dekat Negeri Sembilan pun ada 3 juga. Oleh itu, ini adalah aset-aset bagi Parti Gerakan Rakyat Malaysia.